dia lagi. Aku tidak akan lupa masalah waktu itu. Hah? Ketemu dia lagi? Aku tidak akan melupakan kejadian kala itu. Awas aja, kalau sampai berani maju. Awas aja, kalau dia gak menyingkir. Julip, sepertinya akan terjadi masalah besar. Ya, kita pantau aja. Apakah benar mereka masih saling dendam? Oke, dia maju. Dia pikir aku takut dengannya. Bukannya pergi malah mendekat. Oke, kita selesaikan sekarang juga masalahnya. Julip, cepetan sebelum terjadi perang beneran. Bilang Julip ganteng dulu. Jangan bercanda. Ini sudah darurat, Julip. Ya udah, kamu aja yang halangi mereka. Aduh, iya ya, Julip yang ganteng. Se-RT. Berhenti kalian berdua. Siapa dia? Iya, kamu siapa? Kita adalah penjaga hati kalian. Ya, selama perasaan dendam kalian masih membara, maka kami akan selalu ada. Tapi untuk apa? Untuk ajak jalan-jalan kalian ke neraka. Hah? Ini semua gara-gara kamu. Kenapa kau salahkan aku? Diam kalian berdua. Sekarang, ambil senjata kalian dan selesaikan masalah kalian. Ah, tanganku bergerak sendiri. Sama, aku juga tidak bisa menolaknya. Jangan, jangan, jangan. Jangan, jangan, jangan. Begitulah kelak di akhirat. Perasaan dendam itu akan menyiksa diri kalian sendiri. Tidak, tidak, aku tidak mau. Iya, aku juga tidak mau. Maka hapuslah dendam di antara kalian. Sekarang. Apa? Masih merasa berat? Emang untungnya apa? Culap, jelaskan pahala bagi orang yang mau memaafkan dan saling menghapus dendam. Baiklah. Episode berikutnya ya. Tidak halal bagi seorang muslim mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Barang siapa mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari kemudian mati, maka ia masuk neraka.